Oke, kita langsung saja kita panggilkan Coach Eka Chandra. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman dari MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Kapus yang masih mengikuti. Tuh ya, tepuk tangannya mereka buat Pak Kapus, luar biasa. Masih join dalam program kita. Yang saya hormati Pak Musli, Kuka Subat TU, tepuk tangannya meriah untuk beliau. Dan juga para koordinator dan subkoordinator yang hadir, tepuk tangan yang meriah untuk Anda semuanya. Dan juga Bapak Ibu semua, jajaran pimpinan dan seluruh peserta yang hadir di malam hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, perkenalkan, nama saya Eka Chandra, salah satu tim dari ISQ Group, SCT Consulting. Mudah-mudahan perjalanan malam hari ini yang mungkin sangat singkat, sejenak bisa bermanfaat untuk kebersamaan kita. Dan sambil menikmati suasana malamnya, izinkan kita akan sharing bersama-sama. Boleh ya, seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, oh ini izinkan memperkenalkan diri, tak mau makata saya. Mudah-mudahan yang kecil yang saya miliki, semenjak 2005 dengan Dr. Ari, bisa bermanfaat untuk kebersamaan kita malam hari. Dan izinkan saya menyampaikan salam dari pimpinan kami, guru kami, Bapak Dr. Ari Ginanjar Agustian. Beliau menyampaikan salam hormat, mudah-mudahan perjalanan kita dilancarkan. Amin. Ya Allah, ya Allah. Baik. Sebelum saya mulai, saya tidak akan mulai kalau Bapak Ibu belum terlibat dalam sesi malam hari ini. Oke. Kami biasa di ESQ Group memiliki sapaan yang khas. Siapa yang ingat? Bahwa tidak ada selamat siang, selamat sore, dan malam. Di ESQ yang ada hanya ada selamat pagi. Mengapa pagi? Suasana pagi hari itu bagaimana, Pak? Semangat, energi. Kalau selamat malam yang diingat, selamat malam tidur. Selamat siang. Oke, ngantuk juga. Selamat sore. Jikalau seperti itu pertanyaannya, bagaimana dengan etos kerja? Atsim. Maka izinkan saya akan menyapa Anda dengan ucapan pagi. Tolong jawab dengan suara penuh suara kimbenya. Ketika saya mengatakan pagi, pastikan Anda jawab pagi. Boleh ya? Walaupun udah ngantuk, udah lemah, udah lemes, walaupun udah, saya nggak tahu nih, menyimak percakapan Pak Kapus atau mabar dengan temannya tadi itu nggak tahu. Anda boleh fokus dulu ke depan, boleh ya? Hanya 30 menit, 45 menit. Siap? Saya sapa pagi, jawab pagi, sama-sama semuanya. Pagi. Tapi ada yang nggak matching. Pagi, teriak. Lagi belum matching, harus align antara ucapan, gerakan tangan Anda. Ini bagian dari integritas juga. Jadi integritas yang sederhana, mengucapkan pagi sepenuh hati, secara konsis, secara sadar Anda lakukan. Siap pagi. Oh, semuanya kepalkan tangannya, siap di atas, 1, 2, 3 pagi. Terima kasih. Satu lagi, kalau saya ucapkan semangat pagi, Anda jawabnya 3 kali. Pagi, pagi, pagi. Paksakan ya, izin ya. Ini ada rumusannya. Ada risetnya, metodologi yang saya lakukan ini. Saya akan tunjukkan sesaat lagi. Siap. Semangat pagi, 3 kali. Pagi, pagi, pagi. 1, 2, 3. Semangat pagi. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Anda semuanya. Karena Anda sudah semangat, Anda sudah energik. Saya ajak Anda malam hari ini dengan sebuah permainan. 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 Di beberapa kelas saya yang lain, mendengar kata permainan itu happy. Itu normalnya manusia sih. Halo, masih normal? Izin saya ganti, siap. Anggap saya belum mengucapkan, ekspresinya hadirkan. Saya awali dengan sebuah permainan. Are you ready? Tepuk tangan yang meriah untuk Anda semuanya.
Oke, apa permainannya? Izin saya lompat ya. Om Muslim, mohon izin Om. Saya ingin bergerak seperti ini. Kalau saya di atas terus, saya nggak bisa menyapa Anda yang di belakang sana. Oke. Dengan seperti ini saya bisa enjoy. Boleh ya? Jadi cemas begitu. Oke, permainannya adalah tepuk satu. Ucapkan. Tepuk satu. Sekali lagi. Ucapkan. Oke, ketika saya mengatakan tepuk satu, pastikan Anda menyambut dengan tepukan satu kali. Tangannya di depan semua. Ya, kita mulai. Satu, dua, tiga. Tepuk satu. Oke, lebih kompak lagi. Tepuk sesuai dengan jumlah angka yang saya sebutkan. Tepuk dua. Mantap. Tepuk tiga. Keren. Tepuk satu. Boleh. Satu. Yang terakhir tolong tidak diikuti. Kenapa tidak boleh diikuti? Karena tidak ada kata tepuk di depannya. Yang tidak ada kata tepuk, Anda tepuk, siap-siap maju ke depan. Temanin saya di depan. Pimpin joget sebelum acara hiburan Anda nanti. Are you ready? Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Anda semuanya. Oke, kita mulai. Siap. Tidak boleh cari aman. Masing-masing samping kiri kanan Anda adalah jurinya. Jika kalau ada teman Anda yang itu cari aman tuh. Yang cari aman langsung tunjuk. Ini nih Pak nih. Kita tarik dia. Are you ready? Siap, tangannya di depan. Satu, dua, tiga. Tepuk satu. Tepuk dua. Lebih kencang lagi. Tepuk tiga. Tepuk satu. Dua. Nah, tunjuk, tunjuk. Siapa tuh tunjuk? Cepetin. Tarik, 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 tarik. Bang, baju putih bang. Maju bang. Ayo maju. Ayo maju. Eh, sebelah sini gak ngaku lagi siapa. Ayo maju. Meja sebelah. Wah, tuh dia udah ditunjuk tuh bang, di sini bang ya. Temennya udah nunjuk, gak bisa. Ayo pak. Eh, baju hijau. Please pak, baju hijau. Ayo baju hijau. Ayo tepuk tangan baju hijau. Yeay. Tos dulu. Oke. Abang berdua jadi teman saya ya. Pokoknya kalau ada yang salah tarik aja, tarik. Oke, siap. Kita mulai. Konsentrasi. Tepuk satu. Belum mantap. Konsentrasi. Fokus. Kurang kencang. Tepuk dua. Keren. Tiga. Iya, tunjuk. Tunjuk siap. Bang, maju bang. Ini berdua nih. Perasaan se-RT deh barusan. Ada yang tepuk gak ada makhluknya. Wah, itu dia. Belakang, ayo silakan. Please. Boleh maju ke depan. Belakang, ayo bang. Maju ke depan bang. Ini disorot kamera bang. Ayo bang, maju ke depan bang. Nih bang, eh. Ini juga gua lihat banget nih ente. Ayo maju. Siap, kita mulai. Ini baru ronde 1 nih. Dari 10 level. Baru level 1, konsentrasi lagi. Bang, cari lagi. Bang, kalau ada itu, datengin aja, tarik aja. Siap, konsentrasi semuanya. Siap. Tangannya di atas. Mantap. Satu. Selamat. Kalau begitu udah mulai dulu. Saya tambah level 2. Level 2 ada namanya tepuk setengah. Ucapkan. Tepuk setengah. Tepuk setengah enggak nyampe, enggak ketemu tangannya. Cukup setengah, tapi diganti dengan ucapan, dengan teriakan. Nah, itu dia. Ayo ready, ulangi. Coba, tepuk setengah. Belum mantap, ulangi. Satu, dua, tiga. Ucapkan tepuk setengah. Biasa. Tepuk satu. Kita mulai. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk setengah. Luar biasa. Setengah. Nah, yang bunyi siapa? Gak ada tepuk setengah, cuma setengah doang. Yang nyebut, maju. Maju siapa? Siapa barusan?
Tarik bang. Siap, ulangi lagi. Konsentrasi, tangannya masih. Nyari temen, dendam banget dia yang kacamata dia. Siap, sekali lagi konsentrasi. Tepuk satu, lebih cepat. Tepuk dua, tepuk tiga. Tepuk satu, tepuk satu setengah. Keren, tepuk dua setengah. Keren, tepuk setengah. Satu. Iya. Yeah. Halo bang, Pak maju Pak. Oke. Lumayan. Saya dapat teman di depan. Silakan. Oke, kawan-kawan kita yang di depan akan memimpin olahraga. Kayaknya boleh di atas panggung nih, di podium silakan. Nah, panitia boleh bantuan. Podiumnya boleh dipinggirkan. Naik di atas panggung silakan. Kita akan oke, olahraga terlebih dahulu. Bapak Ibu hitungan ketiga, silakan langsung berdiri semuanya. Siap. 1 2 3, please berdiri semuanya. Dan kita akan bergerak. Ikuti kamera dan ikuti gerakan abang-abang di depan. Boleh maju ke depan, Bang? Karena gerakannya ada di layar. Maju lagi. Geser. Iya, maju lagi. Ini dia. Sukarelawan kita akan menjadi model gerakan yang berikut ini. 1 2 3. Chicken dance. Sama-sama semua. Tepuk tangan yang meriah untuk Anda semua. Terima kasih banyak Bang, silakan boleh kembali. Tarik nafasnya dulu. Oke. Oke. Boleh minum dulu Mas. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih banyak. Kita lanjutkan. Setelah pagi, semangat pagi, kemudian ada chicken dance. Mohon izin Bang Musli ya. Apa sih maksudnya? Oke, mari kita lihat. Saya akan awali dengan sebuah pertanyaan seperti ini. Tolong jawab jujur Bapak Ibu, sahabat sekalian.
di era pandemi saat ini, di mana kita sudah mulai beraktivitas dalam dunia pekerjaan, di saat yang sama, yang namanya musibah di negara kita, bencana alam terus berlanjut, betul ya? Saya ingin masuk ke sebuah pertanyaan ini. Kita masuk teorinya. Saya mungkin, ya kalau disampaikan tadi oleh Pak Musli, siapkan tisu dan lain sebagainya, saya akan coba sesuaikan. Saya akan coba memilih untuk positive high. Karena perjalanan kita sangat singkat, conditioning kita sangat singkat. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti program yang seutuhnya untuk bisa merasakan apa yang disampaikan Pak Musli. Oke, mari kita lihat. Pertanyaannya ini dia. Berapa level kekhawatiran Anda saat ini? Bantu saya, tolong jawab jujur. Di tengah pandemi, di tengah bencana, di saat rencana kita akan kembali belajar tatap muka, di saat yang sama Anda sebagai bagian dari Puspresnas dan juga Kemendikbud, di saat yang sama Anda pun sebagai ayah, sebagai ibu yang punya anak yang harus sekolah. Jujur, kira-kira dalam kondisi hari ini, saat ini Anda berada pada level kekhawatiran berapa? 10, sangat khawatir, sangat cemas, gelisah dengan kondisi yang ada hari ini. 0, tidak punya masalah sama sekali, tidak punya kekhawatiran sama sekali. Boleh? Angkat tangan Anda, tunjukkan dengan jari Bapak Ibu, Anda berada pada level berapa untuk level kekhawatiran hari ini. 1, 2, 3, please raise your hand, angkat tangan Anda. Gak ada hubungannya dengan kenaikan gaji ya, angkat tangan aja udah. 1, 2, 3, siap, ayo, ada? Maksudnya gak khawatir atau sangat khawatir? Atau bingung dengan pertanyaan ini, harus diterjemahkan dulu. Oh, saking khawatirnya, benar Bu. Berarti 10 atau di atas 10 bahkan. Di atas 10. Wah. Oke. Okay. Yang lain, perwakilan. Dan jajaran pimpinan. Kira-kira Anda berada di level berapa? Skala 0 sampai 10. 7. Berarti masih ada khawatir juga. Terima kasih Pak Musli. 7. Seorang Pak Musli pun di level 7. Sudah menjawab. Mohon maaf Pak, tidak ada meja yang aman bareng dia sendiri. Makin belakang makin saya datangin. Anda di level berapa? Lima. Buku yang serius, update status di level berapa Anda? Anda di level berapa? Perwakilan, please. Senior, silakan. Bang, lagi pesan GoFood di level 6. Apa sih lah, gawat bener. Pak, no, pertanyaannya ono. Abang berarti level 6. Masnya level 6 ya. Oke, terima kasih. Belakang mau izin. Ini udah maju ke depan. Yang lain yang saya tanya. Kabur dia. Bentar lagi saya kepijak itu sabar aja. Anda di level berapa? Kira-kira Anda di level berapa? Kekhawatiran, kondisi pandemi, bencana. 10 itu di sana di depan ada. Oh, enggak kelihatan. 3. Sudah tidak khawatir sama sekali. Enjoy untuk shopping, enjoy untuk bekerja, naik public transportation dan lain sebagainya, sudah aman-aman aja. Benar 3. Ih, Anda yang jawab. Pikir-pikir dulu ya. Oh, sudah, oh, udah pasrah. Oke, berarti kalau pasrah itu kira-kira di angka berapa? 6. 0. 0. Terima kasih banyak. Hey, yang lagi minum saya tanya. Soalnya pindah nih. Anda di level berapa, Mbak? 5 deh. Berada 5 ya.
Terima kasih Pak. Tepuk tangannya meriah untuk Anda semuanya. Oh gini ya, tepuk tangan meriahnya di Puskesmas. Tepuk tangannya meriah untuk Anda. Oke baik, terima kasih banyak. Mengapa saya bertanya tentang ini semuanya? Sederhana, ketika Anda level kekhawatirannya di atas 5, tadi ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10, bahkan di atas 10. Ya jujur saja, energi yang Anda keluarkan ketika Anda beraktivitas, kira-kira high energy tinggi atau low energy rendah, kira-kira yang mana? Ketika kita berada dalam kekhawatiran yang sangat high, semangat bekerja berarti. Semangat bekerja ketika lagi khawatir. Sebelum khawatir. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Oke, kira-kira mau jumpa dengan teman saja, mau salaman saja sama teman di kantor, lah ketemu dia lagi. Waduh. Kira-kira lo. Sepakat lo? Oke, mengapa saya sampaikan ini? Ada sesuatu yang penting kaitannya dengan etos kerja yang Bapak sampaikan. Mari kita lihat sebuah rumus berikut ini. Kinerja, performance, prestasi adalah kombinasi dari kompetensi dikalikan energi. Jikalau anak didik kita sangat berprestasi, mohon maaf, sangat kompeten, qualified, kita orang-orang yang hari ini berada di Puskesmas adalah orang-orang pilihan karena kompetensi Anda. Tapi ketika Anda low energy, rendah energi Anda, datang bekerja low energy, menyelesaikan tugas low energy, bangun tidur aja low energy. Pertanyaannya, how about your performance? Pertanyaannya, bagaimana dengan kinerja Anda? Pertanyaannya, bagaimana dengan prestasi Anda? Pertamaannya, bagaimana dengan performance kita? Sehebat, sepintar apapun dia, sekompeten apapun dia, ketika low energy yang ada pada dirinya, bahkan keberanian dia untuk berjumpa dengan orang, berinteraksi dengan orang, untuk kembali bekerja, dan itu semua low energinya, bagaimana dengan performance? Dr. Hawking, ketika seorang manusia berada pada level malu, aib, dia berada pada level terendah dari energinya. 20, hanya 20 saja. Anda punya anak, Anda sudah, mohon maaf, anak Anda berbuat kesalahan. Dan Anda marahi dia. Dan Anda biarkan anak itu dengan kesalahannya. Anda membiarkan anak Anda berada pada low energy. Berapa banyak orang yang, maaf-maaf, hari ini di Indonesia korban bully. Berada di mana level energi mereka? Dan apa yang terjadi dengan hari-hari mereka? Bersalah, malu, aib, apatis. Ya maaf-maaf, khawatirnya udah pasrah aja deh, boleh jadi apatis. Itu pun berada di low energy. Duka, ketakutan, low energy. Hasrat, marah, low energy. Bangga diri, masih low energy. Berani, netral, Anda baru berada di pertengahan. Dr. Hawking, 200-250. Ketika Anda berada pada rela, menerima, naik. Cinta, 500, sukacita, damai, tercerahkan, enlightenment. Di atas 700. Pertanyaannya, kalau saya cross check hari ini,
Anda berada pada level energi yang mana? By Dr. Hawkins. Anda duduk hari ini di ruangan ini, di GH Universal. Kalau Anda jawab, Anda berada di level energi yang mana? Silakan pikirkan. Sekali lagi, ini hubungannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kapus, apa yang disampaikan oleh Pak Muslim. Rumusnya, prestasi, kinerja, performance, kompetensi Anda dikalikan dengan energi. Ketika Anda berada pada low energy, selesai. Maka maaf, jikalau seandainya saat ini Anda duduk dan Anda melihat flashback pada diri Anda, setahun sudah corona berada di Indonesia dan dunia, dan Anda masih begini-begini saja. Bahkan dikompare lagi dengan 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, masih begini-begini saja. Something wrong, coba cross check, how about your energy? Sebegitu penting? Yes. Dan bahkan energi yang Anda tunjukkan akan menular pada lingkungan sekitar kita. Sepakat atau tidak? Akan berpengaruh kepada keluarga Anda. Setuju atau tidak? Berdampak pada anggota tim, rekan kerja kita. Sepakat dengan itu? Dan pada ujungnya, ya maaf-maaf, akhirnya saya menyadari ketika Dr. Ari meminta saya untuk kemudian tumbuh, mendevelop diri sendiri, mencabar diri sendiri, keluar dari kebiasaan kamu, berubah tidak seperti sebelumnya. Dan akhirnya saya mencoba orang-orang yang melihat, mencari, berteman dengan orang-orang yang mampu mentransfer energi pada diri saya. Dan akhirnya saya bergaul dengan orang-orang seperti itu, dan dampaknya pun pada diri saya. Jika Anda berteman dengan pandai besi, Anda akan bau bakaran. Jika Anda berteman dengan seorang yang pedagang minyak wangi, Anda akan terbawa rugi. Dan lingkungan Anda akan menentukan. Kalau Anda melihat lingkungan Anda, teman Anda tidak membuat Anda berubah hingga hari ini, ganti, cari berteman dengan yang lain. Dari diri Anda. Oke, okay. Saya akan tunjukkan ilmu ini kemudian disampaikan oleh George W. Craig. Dia meneliti orang-orang dalam Perang Dunia Kedua, orang-orang yang semangat bertempur, karena ternyata 2-3 hal yang dia lakukan menjaga yang namanya mental state. Apakah itu? Ini dia, GKF langsung. Ini dia, cara Anda mengelola mental state Anda, cara Anda menaikkan level energi Anda. Apakah itu? Gerak Anda, kata-kata Anda, dan fokus Anda akan menentukan kualitas Anda. Akan menentukan kualitas energi Anda. Oke? Okay? Saya ingin Bapak Ibu merasakan. Saya ingin Bapak Ibu feel the experience. Boleh? Hitungan ketiga, langsung duduk bersandar, jatuhkan tangannya ke bawah, lihat ke langit-langit, dan rasakan apa yang Anda rasakan. Boleh? Hitungan ketiga. Ada pink pen tuh? Siap, 1, 2, 3, bersandar, jatuhkan ke bawah, lihat ke langit-langit. 1, saya hitung sampai 10. 2, rasakan apa yang Anda rasakan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tetap seperti itu, jawab. Kira-kira kalau Anda hidup seperti ini, masa depan gimana masa depan? Karir gimana karir? Utang gimana utang? Udah selesai. Maaf, boleh duduk normal lagi. Sedih amat saya lihat. Oke, siap, pagi. Saya ingin berikan yang instan saja yang bisa Anda aplikasikan. Yang pertama adalah gerak Anda. Dan berapa sering gerak Anda salah? Yang naik sepeda motor, yang naik motor lagi dipanaskan langsung.
low energy, negatif. Gerak Anda negatif. Yang di mobil macet, lampu merah. Yang di public transportation, di busway. Apalagi di Metro Mini sambil handphonenya. Selesai, low energy. Anda harus memaksa berubah. Ya caranya ini sulit. Karena sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun ya gaya kita seperti itu. Secara alam bawah sadar gitu. Ya kalau Anda mau berubah, Anda harus memaksa diri Anda. Bukan orang lain yang bisa mengubah Anda. Bukan saya, bukan Dr. Ari, ya Anda sendiri. Hitungan ketiga, breakthrough. Siap-siap langsung duduk tegap, lihat ke depan. Satu titik, lihat dan jangan lupa tersenyum. Satu, dua, tiga. Lihat ke depan semuanya, satu titik. Paksa diri Anda, duduk tegap, tidak bersandar, duduk tegap. Lihat ke depan, tersenyum semuanya, cheers. Yes, lihat ke titik, satu titik, hitungan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa yang berbeda? Bagaimana masa depan? Oke, utang gimana utang? Main beres aja, bayar dulu pak. Tepuk tangan dulu, Puspresnas, yes. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim, thank you. Bapak ibu yang kami hormati, itu saja gerak Anda yang pertama. Yang kedua, kata-kata. Hati-hati dengan kata-kata Anda. Kalau kata-kata Anda negatif, low energy, percaya saya, hujan turun. Biasa kalimat yang muncul dari lisan kita apa? Pulang kantor, berangkat kerja, hujan. Kalimatnya yang keras. Iya, hujan. Begitu kalimat itu keluar, high energy atau low energy. Macet di jalan, kata-kata yang muncul. High energy, low energy. Dan kita biarkan itu membentuk alam bawah sadar Anda, dan Anda biarkan itu membentuk diri Anda, ya maaf, Anda menjadi seperti Anda, mereka menjadi seperti mereka. Tes, tangannya begini semua, siap? Hitungan ketiga saya akan minta Anda, Bapak Ibu, gesekan jemarinya, jempol dan telunjuknya, boleh ya? Dan tolong rasakan gesekan di jemari ini, di permukaan jarinya. Saya akan berikan kata-kata positif dan negatif, bedakan. Are you ready? Saya mengucapkan kata-katanya, boleh Anda ikuti. Siap? Satu, dua, tiga, gesekan. Kesal, ucapkan. Rasakan ya. Marah, ucapkan. Gagal, ucapkan. Kecewa, ucapkan. Dendam, ucapkan. Tahan, stop. Kita lanjutkan. Satu, dua, tiga, gesekan. Bahagia, ucapkan. Gembira, ucapkan. Sukses, ucapkan. Berhasil. Cukup. Siapa yang mampu membedakan? Ketika kata-kata pertama, Pak, kata-kata negatif, apa yang terjadi dengan gesekannya? Lemes. Keset nggak? Keset. Lambat atau cepat? Ketika kata-kata positif, dapat coklat, dapat coklat. Tepuk tangan dulu dong, yes. Oke. Siapa yang tidak bisa membedakan? Anda? Kita coba sekali lagi, siap? Yuk, fokus pada diri Anda sendiri ya. Satu, dua, tiga, ucapkan. Gagal. Kesal. Kecewa, marah, dendam, bahagia, berhasil, sukses, bonus, cair. Nggak berhenti-berhenti dia geraknya terus. Siapa yang bisa membedakan? Tunjuk tangan. Satu, dua, tiga. Ucapkan. Si? Oke. Pagi! Itu yang terjadi. Pernah ingat riset tentang air yang diberikan kata-kata positif dan kata-kata negatif? Matsuro Emoto, saya lupa namanya.
Ketika diberikan kata-kata negatif, bagaimana dengan molekul air? Hancur, rusak. Ketika diberikan kata-kata negatif, apa yang terjadi dengan molekul air? Mengkristal. Pertanyaannya, 2/3 tubuh manusia terdiri dari apa? 2/3 tubuh manusia terdiri dari apa? Anda yang menentukan diri Anda. Anda menjadi Anda, saya menjadi saya. Anda menjadi Anda, saya menjadi saya. Keluarga Anda menjadi keluarga Anda, mereka menjadi mereka. Kata-kata Anda. Dan lakukan saja terus. Terus saja tetap seperti ini. Apa yang akan terjadi 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Kalau Anda tidak mau mengubah hal sederhana, Dr. Ari akhirnya meminta, berikan yang sederhana dan tolong aplikasi. Yang ketiga, fokus Anda. Saya tidak mau praktekkan ini. Fokus, mohon izin saya beragama Islam. Siapa yang pernah sholat, sholat tarawih, sholat Jumat, ketika Allahu Akbar, sendal di luar hilang. Dari ketawanya nggak usah ditanya lagi. Begitu kita mengucapkan, terfikir, terlintas kalimat itu, apa yang terjadi di luar? Begitu keluar, fokus Anda pada negatif. Oke. Tiga ini saya titip. Dan tiga ini yang kami jaga. Gerak, kata, dan fokus. Mumpung Anda hari ini berada di Lembang, mumpung kita bersama di ruangan ini dengan rekan-rekan kita, membangun etos kerja, membangun kebersamaan, membangun komitmen, kerjasama, solidaritas, maka nothing, semua yang disampaikan oleh Pak Kapus, Pak Kasubag, jikalau Anda sendiri orang yang ada di dalamnya melakukan gerak yang salah, kata-kata yang negatif, fokus yang negatif. Waktu saya sangat terbatas. Hitungan ketiga saya akan meminta Bapak Ibu untuk menarik nafas yang panjang, menahan dan melepaskan. Lalu kemudian kita akan coba mengakses tiga hal. Diri Anda yang sangat fokus, diri Anda yang sangat semangat, diri Anda yang sangat bahagia. Boleh? Kita akan mencoba mengingat, karena Anda bisa mengakses energi positif masa lalu, bahwa saat ini, dan Anda bisa gunakan kapan. Sebelum saya tunjukkan, ini bukan ilmu sembarang ilmu, ini dilakukan oleh tokoh-tokoh hebat, para atlet yang luar biasa ini. Mereka adalah orang-orang yang melakukan GKF yang luar biasa, gerak kata fokus. Gerakan mereka, kata-kata mereka, fokus mereka, mereka jaga. Yang paling ekstrim adalah Cristiano Ronaldo, yang senang sepak bola, Anda mampu melihat gimana dia menjaga gerak tubuh, fokusnya, kata-katanya. Lionel Messi melakukannya, Ronaldo sangat ekstrim. Kita lihat ini dia, Cristiano Ronaldo. Terakhir, saya sudah duduk di belakang untuk mengakhiri. Saya ingin mengajak Anda untuk mengakses. Boleh? Caranya silakan duduk dengan tegap, nyaman, kedua tangan Anda di paha Anda. Fokus pada kata-kata saya. Saya akan coba mengajak Anda mengakses tiga hal. Saya fokus, saya semangat, dan saya bahagia, saya happy. Boleh? Silakan. Kita mulai. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Satu slide setelah itu. Lanjut. Sekali lagi. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Yang morning air. Setelah ini lanjut. Klik. Sekali lagi fokus pada saya. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Anda akan fokus tentang diri Anda. Anda akan fokus tentang diri Anda. Hitungan ketiga, tarik nafas sekali lagi. 1, 2, 3. Tarik nafas. Tahan. Tutup matanya. Pejamkan mata. Ikhlaskan ini. Lepaskan. Pejamkan mata. Tutup mata. Sesi terakhir itu. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Hitungan ketiga. Hitungan ketiga, tolong bayangkan diri Anda yang sangat fokus, yang sangat semangat, yang sangat
bahagia, sangat happy. Hanya Anda yang tahu di mana itu, kapan itu. Bersiap. Hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Tarik nafas. Tahan. Pas. Pejamkan mata. Ikhlaskan diri. Sekarang tolong bayangkan diri Anda yang sangat fokus. Rasakan dan dengar. Boleh jadi ada di hadapan Anda. Lihat seperti apa diri Anda yang sangat fokus. Apa yang mampu Anda kerjakan ketika Anda sangat fokus. Apa yang mampu Anda selesaikan ketika Anda sangat fokus. Rasakan energinya ketika dirimu begitu sangat fokus. Hadirkan saat ini juga. Selanjutnya, rasakan, dengarkan, bayangkan diri Anda yang sangat semangat. Pada saat kapan itu, di mana itu, hanya Anda yang tahu. Rasakan energi di mana Anda begitu sangat semangat. Apa yang mampu Anda kerjakan ketika Anda begitu sangat semangat? Apa yang mampu Anda selesaikan ketika Anda sangat semangat? Lihat, dengar, rasakan. Hadirkan energinya. Lalu kemudian bayangkan diri Anda yang sangat bahagia. Dirimu yang happy. Hadirkan energi. Lihat seperti apa mimik wajahmu ketika engkau begitu sangat bahagia. Apa yang dikatakan oleh orang-orang sekitarmu ketika engkau begitu bahagia. Apa yang mampu kau selesaikan ketika engkau begitu bahagia. Hadirkan energinya saat ini juga. Gabungkan ketiga energi itu. Diri Anda yang sangat fokus. Diri Anda yang sangat semangat. Diri Anda yang sangat bahagia. Gabungkan energinya menjadi satu. Rasakan seakan-akan Anda mampu merasakan, mendengar, dan melihatnya. Kalikan 10 energi itu. Kalikan 10 dan mengalir di dalam tubuhmu energi itu saat ini. Kalikan 20. Kalikan 20. Dan semakin terasa energi itu mengalir, mengalungi sel-sel tubuhmu. Kalikan 50. Semakin bergemuruh dadamu, semakin bergemuruh kepalan tanganmu. Kalikan 100 energi itu. Dan hitungan ketiga, Anda gunakan kedua tangan Anda dan peluk energi itu, masukkan ke dalam tubuhmu, masukkan ke dalam dadamu, masukkan ke dalam jantungmu. Bersiap. Hitungan ketiga, kumpulkan energi itu dan masukkan ke dalam tubuh Anda. Satu, gunakan kedua tangannya. Dua, tiga, masukkan. Genggam di dada Anda, genggam di jantungmu. Biarkan dia mengalir ke seluruh tubuhmu. Melalui pembuluh darah merahmu. Melalui sel-sel darah merahmu. Menyebar ke ujung kakimu. Menyebar ke ujung tanganmu. Menyebar ke leher, ke kepalamu. Masuk ke dalam sel-sel otakmu. Dirimu yang fokus. Dirimu yang semangat. Dirimu yang bahagia. Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Bayangkan dengan energi seperti ini engkau hidup. Sebulan ke depan. 6 bulan ke depan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan Anda? Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Ikuti kata-kata saya. Ucapkan. Ya Tuhan. Wahai yang maha kuasa, izinkan yang nyata dalam pikiranku ini kau jadikan nyata dalam kehidupanku. Bimbing aku, ridhoi hari-hari. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Yang muslim Al-Fatih.
Tarik nafas. Tahan. Lepaskan. Hitungan ketiga, silakan Anda boleh membuka mata Anda. Satu. Anda masih berada dalam seminar motivasi bersama ESQ. Dua. Anda masih mendengar suara saya, Coach Eka Chandra. Dan tiga, buka mata Anda. Tersenyum semua. Hitungan ketiga, ikuti gerakan tangan saya, ikuti kata-kata saya. Dan silakan berdiri. Satu, dua, tiga. Silakan berdiri semuanya. Bersiap semuanya, ikuti gerakan tangan saya, ikuti kata-kata saya. Pagi! Naikkan satu level vokal Anda, satu oktav lagi. Ucapkan sepenuh semangat Anda. Dobrak semua yang menghalangi diri Anda. Pagi! Lebih mantap lagi, semangat pagi! Tiga kali ulangi, semangat pagi! Ucapkan hari ini! Hari ini! Dan seterusnya! Saya fokus! Gerakan tangannya, saya fokus! Lebih fokus! Saya semangat! Sangat semangat! Saya bahagia! Mimik wajahnya sangat bahagia! Ucapkan yes! Yes! Yeah! Yeah!